1, Sayap Pemuda dalam Parti Tribun Bersatu Malaysia membuat laporan polis terhadap Yang Berhormat Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputih, ya, atas kenyataan beliau minggu lalu yang mempertikaikan tentang keperluan untuk adanya sijil halal pada premis-premis. Jadi kami melihat bahawa kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Seputih tersebut bersifat menghina, ya, terutamanya kepada masyarakat beragama Islam di negara ini, yang mana asas tunjang dalam pembangkangan persekutuannya adalah Islam sebagai agama persekutuan. Agak biadab lah. Sangat biadab, bukan agak biadab. Jadi kenyataan ini kita lihat sangat tidak beretika sebagai ahli parlimen yang dah berpenggal-penggal di dalam parlimen tetapi memilih untuk menyentuh perkara yang sensitif. Sedangkan perkara ini adalah prosedural, bukannya benda yang melibatkan dasar yang besar sekalipun. Jadi boleh je memberi pandangan yang orang kata bersifat prosedur. You don't need to tell people orang akan susah untuk membuat sijil halal ni semua. Jadi itu saja. It's very simple. Kita nak siasatan ini terhadap Teresa Kok dibuka. Saya percaya IGP juga telah menyatakan bahawa siasatan dibuka. Tetapi tidak seperti ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli politik daripada pembangkang. Dapat je laporan terus dipanggil beri keterangan. Tapi sampai hari ini Teresa Kok kita tak nampak pun dia dipanggil bagi keterangan. Kenapa? Hanya dibagi tahu kita siasatan dibuka. Esok. Jadi kita pun nak melihat, nak tahu apa kisahnya. Kalau Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin daripada Perikatan Nasional boleh didakwa untuk yang ni, saya anggap ini kita percaya kes 3R juga. Sebab you touch about religion. Kalau Tan Sri Muhyiddin boleh kita siasatannya dibuat dalam tempoh 4 hari, didakwa dalam tempoh 7 hari. Jadi adakah Teresa Kok akan mendapat keadaan yang sama? Jadi we do hope tak ada double standard. Kenapa hari ni masih nak buat police report sebab sudah ada kertas siasatan? That's why macam saya cakap tadi, daripada statement yang before this kita difahamkan hanya ada siasatan. Tetapi until just now when you said that Teresa Kok is caught by the police for tomorrow, we don't know that. Hari ini kita melihat perkara ini sangat serius. Alright? So the more report shows very serious to be tolak. Alright? To be investigated. Yang Teresa Kok cakap ini memastikan sijil halal akan dapat kos lah. Okay. So, you rasa ini betul ke macam mana? Alright. Untuk berkenaan kos ni, boleh tanya balik kepada beliau sebagai ahli parlimen dah berapa penggal? 6 penggal. Berapa banyak kos tambahan tu? Setahu kami nak buat sijil halal ni tak sampai 1,000 pun setahun. Sijil dia. Pergi kursus satu hari RM50. Sijil yang revenue kilang 5 juta pun hanya RM700 saja. Jadi what is the added cost? Jadi it's absurd lah for you to tell is cost tambahan ini membebankan mereka. Sebab it's a year long punya sijil only cost less than 1,000. Apa yang membebankannya? You make a lot of money but you cannot acquire any sijil halal. That is absurd, sangat absurd. Kos dia bila kena denda melanggar peraturan. Ya, betul, bila melanggar peraturan saja yang tinggi. If you are talking about acquiring the sijil halal sampai puluhan ribu, you need to read back. That is a consultant fee apa semua. You don't need pun consultant ni. Kalau you go to your own courses apa semua, it's around RM50 saja. Kan? There is no such additional courses lah. You cut sikit you punya operation cost sikit-sikit dapat cover kan? And some more as a legislator, sebagai seorang ahli parlimen kerajaan lagi, patutnya dia meraihkan cadangan sijil halal ni. You can pull more people to buy your goods, kan? You might as well kata, why not kerajaan bagi a little subsidy atau scheme untuk memurahkan sijil ni supaya senang nak dapat. That's the way you are as ahli politik ataupun ahli parlimen. Not telling, this is absurd, ada cost tambahan. You are not solving things. Alright? Dan yang paling utama sebenarnya, kalau tanya dengan kita, perkara ini menjadi lebih utama apabila dikatakan halal ini membawa imej yang tidak baik kepada negara. Apa yang sebenarnya nak disampaikan dengan imej yang tidak baik? Imej tidak baik daripada sudut apa?
yang cuba disampaikan. Sebab tu kita minta PDRM untuk menyiasat dan refocus kepada urusan 3R. Kenapa? Kerana poin yang orang selalu kata, oh mungkin atas tajuk dia begini, tetapi poin akhirnya itu, iaitu dengan pelaksanaan halal ini boleh mendatangkan imej yang tidak baik. Apa yang nak dimaksudkan ini? Nak maksudkan apa? Nak sebut berkenaan bahawa halal ini menyusahkan? Nak cuba sentuh ataupun test water 1, 2, 3, 4 beberapa perkara yang begitu sensitif? Apa keperluan? Ini bukan saya cakap. Perdana Menteri sendiri mengakui tidak ada keperluan untuk bercakap berkenaan hal ini. Tapi kenapa dia bersuara? Siapa dia? Ahli Parlimen? Siapa dia? Anggota kerajaan? Dan dia naib Presiden DAP. Dia bukan ahli DAP dan naib Presiden DAP. Ini yang kita nak tahu ni. Apa intisari yang menyatakan bahawa ianya mendatangkan imej yang tidak baik? Market kita untuk halal ni billion. Dia bukannya small market. Dan kita ni antara negara pelopor untuk halal hub. So saya tak nampak apa isu. Sebab tu kita minta segala penekanan yang jelas berkenaan dengan 3R yang disebut-sebut, yang digembar-gemburkan ini, jelas berada di sini. Jangan hanya sekadar memanggil untuk siasatan lah kita minta. Kalau ada keperluan charge di mahkamah, charge lah di mahkamah. Biarlah segala butiran yang apa yang nak cuba disampaikan itu dibawakan ke mahkamah, dijelaskan di mahkamah, dan biarlah mahkamah yang membuat pengadilan. Kita minta supaya ini menjadi satu garis panduan. Enough is enough. Don't touch about the sensitivity.